Morning, Gamaser. Selamat pagi. Ada yang bisa selamat pagi, ada yang bisa selamat malam, ada yang bisa selamat siang, tergantung kalian nonton tayangan ini. Sekarang aku lagi ada di Bandung. Kebetulan keluarnya dari sana, Bapak. Masuknya dari sini. Terima kasih. Ya. Aku sekarang lagi ada di Bandung. Dan kita mau berangkat ke Garut. Kita mau ngecek lokasi. Pertama mau ngecek pabriknya bakso Aci Maigun, yang kedua adalah mau ngecek tanah yang akan dibuat masjid. Ikutin ya. Nah, berhubung Abi ini kecil, Yuni ini montok, nggak ada masalah Yun, jangan malu Yun. Ayo. Aduh, ilah, repot aja. Okay, nice. Nah, Abi okay? Okay, sekarang kita on the way ke Garut. Ikutin ya. Kita udah di Garut. Nah, kalau di Garut ini wajib untuk makan pindang maecot. Aku mau ke mobilnya Kak Susan dulu. Pak, makan. Tidur mulu di mobil. Gila deh. Kita di Garut, ada Kak Susan sama Kang Emir. Jadi mereka nanti yang didaulat untuk membangun masjidnya. Sebelum mikir, makan dulu yuk. Yuk. Ini makanan khas enak banget. Pindang maecot. Silakan duduk. Sini Kak. Ini memang stylenya vintage. Ayo duduk. Ini Kang Emir, guys. Kita jangan ketemu Kang Emir ya, selalu ketemu Kak Susan. Dia punya beras merah nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Terus kita jadi beras putih, nggak dong ya? Kita konsisten. Mas, ayo makan situ duduk. Jadi di sini terkenalnya pindangnya. Pindang dimasak kecap. Wow. Tapi banyak menu-menu lainnya. Gitu. Emang favorit ya? Atau aku pokoknya kalau sebelum ke Garut pasti ke sini aja gitu. Kak, kan aku hari ini tim salon lagi nyari salon baru. Jadi satu dan lain hal lah ya, aku harus keluar dari salon gitu, dan aku mau buat salon lagi di Bintaro. Wow. Udah sih, Mbak Medi lagi survei hari ini. Nah, aku tuh pengen depannya aku giniin, tapi aku mau tanya dulu dia mungkin apa enggak. Enggak apa-apa, roll aja biar orang tahu gua pindah salon. Ya, tuh dia. Oh, jadi ya. Dimajuin. Ini ruko benar tapi iya. Bukan, maksudnya gini, kalau mau dibikin kayak gitu. Dia harus maju, maksudnya. Iya, dimajuin. Boleh, kasar dimajuin. Ya bismillah aja dulu. Kita tanya dulu, kalau nggak boleh ganti lagi. Atau kita gedungnya. Kita buat di bawahnya gitu boleh nggak? Iya, di bawah di luar terus baru masuk gitu ya. Iya.
Oke, kita mau makan. Oh, dia juga mau makan. Tadi udah makan roti katanya. Dia udah makan roti. Dia jujur aja, lo makan roti gak tadi? Roti. Nah, ya udah. Gue mah belum makan apa-apa. Gitu. Oke, guys. Kita makan dulu ya. Oke, sekarang kita mau ke lokasi ya. Ikutin kita. Kita habis makan maecot, sekarang langsung mau lihat lokasinya. Langsung mau lihat tanahnya. Ada di mana sih tanahnya? Ikutin ya. Silakan cantik. Ini Teh Rani. Teh Rani. Nih namanya Kang Agus. Kang Agus yang paling bongsor. Jadi aku mau bangun masjid insyaallah di tanahnya Kang Agus. Ini benar tanah lo, Gus? Hah? Benar. Ada berapa meter ini kita? 1125. Tapi kayaknya sih dari mana sampai mana nih, Gus? Mana? Ini. Mana? Ini. Ini bawah. Lu batasnya sampai mana? Ini kok 1000 meter segini gedenya? Itu bos parit. Itu yang jalan. Uh-huh. Itu batasnya. Ini ada dari patok ini, ada patok ini. Ya, ada patok. Bambu dari sini. Patok. Oh gitu. Ya. Kita bisa kasih turun enggak? Bisa. Lihat mana? Tanahnya yang mau kita bangun ini di depan situ. Kita turun yuk. Jadi dari sini, Bos. Dari sini sampai depan. Sampai ke ini kali punya lu juga. Wow. Ini buat perairan sawahan. Biasanya ini jalan cuman ada jadwal seminggu 3 kali. Ya, bersihin. Kencang, kencang. Oh. Nah, Kang, dari 1000 meter ini ya. Yang dalam gambaran lu ada apa aja di dalamnya? Lo mau bikin apa lagi selain masjid kita? Buat gambaran, cita-cita dari awal saya kenapa ingin mendirikan masjid? Ya. Karena setiap minimal seminggu sekali
saya ada rutin pengajian. Oke. Saya doain aja usaha kita supaya tetap lancar. Soalnya kalau aku kan maksudnya kalau kita ada masjid, kita harus bangun tempat tinggal buat yang ngejaga juga. Jadi aku mau masjidnya tuh selalu hidup karena ada yang ngerawat lah istilahnya gitu kan. Itu. Jadi rencananya masjid kita mau bikin kayak rumah tahfidz. Bikin rumah tahfidz, kita kelola anak-anak santri. Mereka pengennya lo nanti mereka tinggal di sini atau datang pergi? Pengennya tinggal di sini supaya masjid itu hidup. Jadi berarti ntar kita punya istilahnya kita kelola dari mana uangnya, kita kelola anak santri mau kita kasih apa ya, kasih kerjaan lah, dia ngerjain swadaya apa yang menghasilkan dari santri tersebut, penghasilnya buat santri tersebut. Berarti kan Kang Emir sini deh, jadi kan Agus kan yang punya tanah nih, ya kan, jadi makanya dari 1000 meter ini dia sih pengennya ada kayak mes tempat tinggal, istilahnya kayak tempat santri lah gitu. Jadi buat santri itu adanya di area mana gitu. Jadi supaya masjid itu terus hidup gitu. 24 jam lah kasarnya di situ gitu kan. Jadi ada wilayah masjidnya di mana, ada tempat santrinya di mana, gitu kan. Rumah mungkin kalau rumah marbot itu dia otomatis selain ngejaga masjid, dia juga jadi jagain anak-anak juga ke depannya gitu kali. Tapi di sini kan posisi tanahnya itu kan turun, ya kan? Nah jadi kita mesti pikirin apakah tetap turun, tetap menurun, apakah posisinya dia di atas. Kalau rencana saya gini, kita di atas bangun masjid. Ini di depan dikeruk. Nah buat yang bawahnya, yang basementnya, itu bisa dijadiin buat taruh lah, buat ngaji atau kamar beberapa kobong lah. Istilahnya beberapa kamar, misalkan kita bikin 3 atau 4 kamar, udah jadi di bawah masjid. Enggak, kalau aku tuh pengennya gini, Kang Agus, aku nggak mau ada orang tinggal di area masjid. Itu loh maksud aku. Kan orang kan yang namanya manusia kan tetap melakukan kegiatannya as manusia ya. Jadi nggak ada yang tinggal di area masjid gitu. Jadi harus ada bangunan tempat tinggal itu di luar masjid. Itu gambaran aku gitu kan. Jadi masjid itu tetap Kevin, kalau saya pengennya gini. Ini area bawah. Ini area basement. Ini harapannya Kang Agus. Harapannya Kang Agus. Ini atasnya. Ini atas di atas masjidnya. Tapi kalau gua ya, karena alamnya begini, kalau aku ya, karena alamnya gini, masjidnya agak di atas terus bikin trap, baru sekolahannya di sisiran di pojok. Kalau menurut gue, karena kalau lu bikin pakai fondasi tinggi, jadi kan kayak bikin gedung berkaki ya. Iya kan? Jadi kita harus pikirin gimana caranya di sini ada masjid tapi alamnya enggak kebuang. Jadi dia bisa ngelihat sawah, dia ada pandangan ke sana juga. Cakep. Mananya? Luas tanah. Itu mah bebas. Bebas. Saya mau dipakai semuanya. Mangga. Oh. Oke, berarti luas tanah itu 1136. Ya. 1136. Nah, jadi mau dipakai berapa? Iya. Mulai dari sini ya, Pak Agus ya. Ya. Ini yang patok kayu ini kayaknya deh. Sampai ke sana, tarik ke sana. Iya. Ya. Oke. Soalnya kita harus pikirin juga tempat buat parkir nih. Ya. Iya kan? Betul. Karena ada kebutuhan kemarin ya supaya orang kalau mau datang. Iya, karena maksudnya kan
pengennya juga ya banyak orang yang bisa ibadah di masjid kita gitu kan. Ya, ya. Kalau yang sebelah ini tanah siapa Kak Agus? Masih milik warga. Sekeliling ini kesana juga gitu? Ada rencana kemarin katanya sih ini mau juga dijual katanya. Saya baru dengar cerita, cuman belum nemuin orangnya. Kalau dijual berapa itu yang sisi itu? Kurang tahu ya. Saya mau nemuin orangnya. Oke, sabar ya, semoga ketemu sama orangnya ya. Baru dengar sih, baru dengar. Nah, ini tadi kan kita akses masuk kan dari sana. Iya. Iya kan? Iya. Kalau dari sana tuh dari mana? Semarang. Hah? Semarang, daerah ada tiga jalan. Oh. Bisa langsung ke Kamojang. Daerah apa tuh Ciroyom terus sama satu lagi. Tapi masuknya aksesnya enakan dari tempat kita tadi ya, deketnya, lebih gampang. Lebih aksesnya. Jadi ini tadinya kalau dia berundak ini tadinya emang kayaknya bekas sawah juga kali ya? Iya, iya. Ini bekas sawah. Cuman jalannya lebih tinggi dari ininya ya. Iya, dari tempat. Nah, harus dinaikin. Tapi kalau tanah kita dari sini, akses ke sana, mobil itu masuk sih kalau menurut logika aku nih ya, yang nggak ngerti, dia masuknya harus begini. Iya. Karena kalau dari situ langsung belok, kayaknya terlalu patah. Benteng. Jadi mesti begini nih, set, kesituin. Jadi memang harus berkompromi begini nanti kita. Mana? Iya. Karena kan kalau untuk mobil banyak, yang pasti insya Allah banyak, orang datang, kan masuknya ke bawah. Iya. Iya. Buat arah kiblatnya nanti ke arah sana. Iya. Iya. Jadi kalau menurut aku sih memang emang kayaknya masjidnya kebuka-kebuka karena udaranya kan enak, ya kan. Iya. Terus aku tuh nggak mau pakai karpet, iya, karena kan. Bayangin kalau di sini pakai karpet, ntar karpetnya bau segala macem, nyucinya juga repot. Jadi mendingan kondisinya tuh ubin. Iya. Jadi nanti ya tinggal yang mau sholat yang tinggal bawa sejadah gitu. Iya. Atau iya, kita sediain sejadah. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau pakai karpet-karpet alemong deh. Iya. Pasti ntar bawa kepala, bawa apa. Terus sirkulasi udara tuh nice, ya kan? Jadi hari ini nih hari pertama kita melihat denah lokasi, yang mana setelah ini nanti bakalan aku share juga masjidnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Yang jelas berharap bahwa masjid ini bisa menjadi masjid warga. Amin. Yang tinggal di sini bermanfaat hidup. Sedang berdiri di atas lahan yang nantinya akan menjadi masjid. Untuk sementara mungkin masjidnya aku kasih nama Masjid Mega Bintang. Jadi di atas lahan 1100 berapa lah kayaknya gitu.
Jadi ini insya Allah nanti akan dibuat masjid dan akan segera dibangun. Dan nanti akan dibikin juga sekolahkan tahfiz Quran di sini. Jadi semoga masjid ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Oke, sekarang aku mau ngajak kalian ke pabriknya Bakso Aci Maigun. Kita sekarang mau ke tempat produksi Bakso Aci Maigun. Kita makan Bakso Aci Maigun ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Yun. Aku kuah-kuahnya aja. Ya gak apa-apa Yun, kita kan lagi ada di sini. Masa kita gak makan Bakso Aci Maigun? Oke, kita makan. Ini tempat aku produksi Bakso Aci. Oh. Assalamualaikum. Ayo pakai aja pakai. Jadi ini tempat produksinya. Iya iya iya. Ini tempat produksi Bakso Aci Maigun. Nah, kita tuh nggak pakai pengawet, Kang Emir. Jadi bisa di luar tuh 20 hari, tapi kalau masuk di freezer, dia bisa tahan lama. Di luar 20 hari? Di luar tuh suhu ruangan tuh bisa 20 hari, karena kita belum pakai chemical. Iya, jadi seblak ya. Jadi di Bakso Aci Maigun itu isinya, toppingnya tuh macam-macam. Nah, ini prosesnya nanti abis ini dia divakum. Dia habis ini dia di. Ini alat apa, A? Disealer ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian makan Bakso Aci Maigun, kenapa kebersihan selalu terjaga? Karena mereka semuanya bersih dan semuanya sudah divaksin. Nah, ini kemasan-kemasan kita. Ya, kita ada 5 varian. Ini pada ngolah-ngolahnya di sini. Pasti istirahat ya? Jam istirahat ya? Ya, begitulah. Lah, yang di sini biasa yang buat pressing-pressing ke mana? Pindah ke sini. Jadi, kita itu setiap hari ada pengiriman ke Jakarta. Karena kan dijualnya di Jakarta, gitu. Kita udah sampai Taiwan, Malaysia, Singapura, Amerika, Hong Kong, ya, reseller. Gitu. Jadi alhamdulillah. Berarti ya. Per ini per bulan tuh ada berapa paket? Waduh, enggak pernah. Ya? Coba deh panggil Kang Agus deh. Ribuan kali. Agus. Sehari aja pesannya bisa 200. Ah. 200. Yang keluar tuh yang kirim itu bisa 500 per hari. Ke Jakarta. Baru kan dikirim-kirim lagi dari Jakarta. Kan Gus, kita dari buka udah berhasil jual berapa pack? Beli 100 ribuan. Udah 100 ribu. Wow. 100 ribu pack? Ya. Ya. Udah berapa lama, Kang? Udah berapa lama? Mau setahun ya? Udah setahun. Iya. Jadi ini ceritanya buat kalian, ini seru banget. Jadi Kang Agus ini saudaranya supir aku. Nah, jadi pada waktu awal pandemi kan usaha Kang Agus tuh tadinya Bakso Aci. Tapi kan persaingan di Garut kan luar biasa. Nah, pandemi menurun. Nah, secara nggak sengaja supir aku kasih coba ke aku. Mas, coba ini mas, saudaraku bikin Bakso Aci gitu kan. Nah, abis itu, abis aku cobain, rasanya tuh enak banget. Nah, jadi abis dari situ aku develop lagi. Aku olah lagi, kemasannya aku olah, rasanya aku olah. Kita tadi dari punya satu rasa, sekarang udah 5. Jadi ada original, ada tom yum, ada soto ayam, ada sop buntut, ada tulang rangu. Nah, jadi pilihannya tuh banyak sekarang gitu. Dari home industry seperti ini. Berkat pandemi berarti ya, jadi banyak varian. Iya. Makin apa namanya, banyak idenya. Iya. Nah, kita ntar lagi juga mau keluar ini, cemilan. Wow. Iya.
Jadi ada cemilan-cemilan gitu. Nah, jadi di sini setiap kemasannya itu nanti ada tanggal expire-nya gitu. Suruh coba buatin, Gus. Semuanya ini ya, pakai tenaga manusia. Iya. Pemberdayaan. Terus ya tinggal masukin. Nah, ini kan udah ada tuh semuanya kayak bumbu-bumbu. Ini bumbu soto sop buntut kalau enggak salah. Jadi rapi, semua udah kayak begini, udah saset-saset ya. Kalau soto soto ayam pakai bihun. Nah, itu bumbu-bumbunya semua udah dikemas-kemas gitu. Kita kalau yang original yang super hot ada jeruk limonya. Itu yang super hot. Iya. Jeruk limau, buat ya segernya aja gitu, nah, untuk ngambil segernya. Nah, acinya ini kita udah vakum kayak gini tuh, udah dibekuin vakum. Jadi dia kedap udara kan. Jadi kalau dia nggak dibuka, ya nggak kenapa-napa. Tapi ya. Nah, tadinya di sini tempat ngebulut-ngebulutinnya. Pindah kemana ngebulut-mulut? Pindah ke tanah. Oh. Tempat udah nggak nampung, kan ngadain yang tadi saya bicaranya lain pengajian nggak ketampung di sini sampai keluar, makanya saya tarik ke sini buat ini. Makanya saya mau bikin masjid itu seperti itu kan. Jadi lucunya dia pengen bikin masjid, saya nggak tahu. Saya mau bikin masjid, dia nggak tahu. Jadi pas kemarin challenge sama Mas Dedi mau bikin masjid, akhirnya udah pakai tahan aku aja deh gitu. Bersambut. Gitu. Jadi ini kita memperkerjakan warga setempat ya, Mas Agus ya. Oke, yuk. Kita harus jalan. Ini rencananya mau ketemu Pak Kapolres, mau minta izin bikin masjid. Alhamdulillah, dari tempat produksi bakso aci, sekarang izin mau ke rumah Kapolres, ketemu Kapolres Garut. Sekaligus aku mau pamit, mau izin bikin masjid. Ikutin ya. Mumpung aku di Garut, aku sekaligus mau mampir ke ketemu Pak Kapolresnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, gimana? Kirain masih di Jakarta Utara, sekarang udah di Garut. Iya, dicintai nama Mas Ivan soalnya ke Garut. Untuk mengamankan aset-asetnya. Amin. Aku makan susah sama Kang Emir. Oh iya, ya, Emir. Masuk. Let's go, guys. Ini apa? Istri lagi di Vienna. Iya, makanya tadi chat sama Kak Susan. Udah kontak. Tidak seperti Ivan mention. Jadi kita jangan sampai kayak Ivan kan Ivan mention by Kak Susan. Masterpiece-nya Kak Susan. Rumah dinas. Dulu.
Aduh. Mau minum apa, teman? Aku air putih aja. Kopi. Air putih aja. Kang Emir kayak mau kopi deh. Jadi aku tuh sengaja memang mampirin. Okay. Jadi ceritanya aku sekalian mau izin. Aku mau bikin masjid. Apa ya nama daerahnya tadi ya? Di Bumi Asri. Bumi Asri. Iya. Bumi Asri nomor 3 belakang Yomart. Belakang Yomart. Oh, Yomart. Yomart. Oh, yeah. Ya. Jadi kan kemarin kan aku dapat challenge okay. dari Mas Dedi, ya kan? Nah, kan aku menang tuh 500 juta. Yes. Nah, aku dari pas kemarin challenge itu, ya nggak tahu deh kalau dia beda urusan ya. Jadi pas aku menang challenge, jadi uang dari Mas Dedi itu aku udah nasarin mau bikin masjid. Okay. Nah, saudaraku di sini ada tanah di situ 1000 meter. Nah, jadi 1000 meter itu mau aku bangun masjid. Nanti yang bangun Kang Emir sama Kak Susan. Makanya tadi ngelihat lokasinya, ya. Jadi rencananya mau bikin masjid sama buat sekolah tahfiz Quran juga di situ. Okay. Gitu. Tadi proyeksi bisa berapa lama tuh bangunan? 8. 8 bulan. Iya. Okay. Tadi saya pinginnya 2 bulan, tapi ternyata 8 bulan. Masjidnya mau berapa tingkat ini? Aku sih nggak kepengen tingkat sih. Nggak kepengen tingkat, satu level aja. Karena sekitarnya itu kan sawah, pemandangannya juga bagus, udaranya juga enak gitu kan. Itu kan cukup di tengah kota juga itu? Iya, jadi itu dekat sama produksi bakso aci aku. Oh iya, apa namanya? Bakso aci Maigun. Maigun? Iya. Iya, makanya nih. Udah ada di sini, tapi orangnya belum di sini. Iya, kan sama. Pindah juga kan nggak pamit ya. Pindah juga. Mas Igun. Tadi kalian bilang sama Neng Mona, aku bilang aku lagi sama Kak Igun. Itu temennya Mas Yur banget tuh kayak gitu. Ya, ya, ya. Udah aku bilang sama Kak Igun. Loh, bukannya di Jakarta Utara. Jadi dulu guys, aku pernah dikerjain sama bapak yang satu ini. Aku enggak bisa cerita ya. Ya, jadi hari ini seneng banget diterima sama Pak Kapolres, iya kan? Udah minta izin untuk bisa membangun masjid di Garut, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan insya Allah kita tim juga akan melengkapi ya Pak ya. Oke. Okay. Dan minta kehadiran Bapak juga okay, untuk hadir, singgah, beribadah di sana. Sering tengok-tengokin, jangan males Pak. Enggak. Lewatin gitu, ya kan? Sholat lima waktu di sana lagi. Iya, walaupun Bapak di sini kan ada masjid merah ada putih, cakep, ya kan? Ada. Nasionalisnya kuat banget. Iya. Aku izin pamit karena harus ke Bandung lagi. Okay, terima kasih banyak. Nanti insya Allah pas udah mulai pembangunan nanti aku mampir lagi. Kabarin. Pokoknya nanti Mas dukung kita untuk kaitan dengan program vaksinasi. Siap. Jadi supaya masyarakat Garut juga supaya semuanya sehat. Sekarang pemerintah kan lagi menggalakkan vaksinasi tuh. Jadi untuk mencapai herd immunity di bulan Desember 2021, semua masyarakat berbagai kalangan harus semuanya sadar akan vaksin. Ya, betul sekali ya. Oke, aku pamit ya. Oke, thank you. Yo. Luar biasa. Serah terima bakso aci Maigun kepada Bapak Kapolres. Jadi Pak, ini aku titip karena ini kan aku produksinya di Garut, okay. Ya kan? Dimana? Jadi aku lupa jalannya, mohon maaf jangan ditanya jalannya nggak apa. Tapi ini produksi di Garut, insya Allah bisa disuka dan diminati. Okay. Dan ini kita udah open reseller sampai ke Hong Kong, wow. Ke Amerika, sampai ke Taiwan, okay. Singapura. Okay. Alhamdulillah. Ini kaitan dengan UMKM-nya ada nggak sih? Oh justru nih UMKM yang buat. Nah, okay. Jadi ini PIRT kita izinnya. Kita ada program kaitan dengan pemulihan ekonomi nasional di Garut ini lebih dikembangkannya masalah pembangunan UMKM-nya. Oke, cakep. Nanti kita akan salah satu kemarin Menteri Koperasi dan UMK datang sini. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu produk yang diperjual. Nanti kita bisa sharing juga bisa boleh. Welcome. Ya. Okay, silakan dimasak. Mas Igun. Bakso aci Maigun sudah diterima. Silakan dimasak ya. Oke, guys, kita mau ke Bandung. Pak, aku pamit ya.
perjalanan masih panjang, mau keliling-keliling karena waktunya mepet. Jadi nanti insya Allah kalau pembangunan masjidnya sudah mulai dibangun di groundbreaking dong. Iya, groundbreaking ya. Taruh batu pertama, insya Allah nanti Pak Kapolres juga ikut hadir. Saya harus yang menghancurkan yang pertama. Oh, siap. Siap. Nanti CCTV langsung ke Polres ya. Solar lima waktu wajib di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, pamit semua ya. Guys, terima kasih ya udah nonton vlog kita ini. Doain insyaallah masjidnya cepat dibangun, aman pembangunannya, tidak ada halangan apapun. Ya masjidnya, semoga masjid kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu kan? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Ya.